Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Mato Gaming. Oke cuy, jadi kali ini kita main Franco pakai skin lokomotif lagi deh. Kali ini kita pakai yang season 9 ya, karena requestan dari kalian untuk banyakin main Franco pakai skin ini. Oke lah, nggak ngaruh ya mau pakai skin apa juga, yang penting insting nomor 1 cuy. Mungkin next gameplay gue bakal mainin no skin juga, gue jadiin aja lah. Oke dah, musuhnya Hyper Lancelot ya. Weh, udah masuk cuy. Hebat, kita ada Link dan kita combo sama Nana nih cuy. Kalau combo sama Nana tuh kurang greget ya, karena dia ini cok nggak instant kill gitu ultimate-nya. Oke, nggak apa-apa ya, namanya juga solo rank ya, kita random dapet user-usernya nih cuy. Kita rusuh-rusuhin dulu ya Lancelot ya. Biasanya Lancelot start dari blue buff. Oke, ada suara. Kita coba tarik dulu buff-nya seperti biasa. Aduh. Aduh, dua orang yang jagain lagi, cok. Waktunya. Sabar. Tarik dulu. Aduh, pinter juga Lancelot yang ngebuff dari situ ya. Aduh, cooldownnya lama, cok. Nih Nananya ngapain nih Nananya? Anjay, di flame suit, cok. Mundur-mundur lu, nggak ada buat kabur lagi, flame suitnya dipakai. Tarik dulu. Tarikan, nice buat Freya-nya ikut rusuh. Ajar Bang Freya. Kita bantuin. Weh, satu hit lagi tuh. Aduh, dia yang masuk duluan. Oke, nggak apa-apa. Matiin. Ah. Ini Lancelot ya. Tarik dulu. Aduh, gak kena, cok. Oh, Link. Untung ya nggak kena ya. Gua kira si Lancelotnya pindah buff, cok. Oke, kita bantuin. Lancelotnya di mana tuh? Oke, santai. Nggak bisa, Bang. Rame, Bang. Kita tarik aja buffnya. Retri, Link. Retrinya malah ke monster sampingnya. Wait. Kita flicker dulu. Ya ampun, kejar-kejar, cok. Sampai. Ngeselin ya kalau Lancelot nih, agak-agak susah, cok. Coba kita tarikin lagi buffnya ya. Nice banget, Link-nya dapet turtle. Wah, nggak dateng nih, cok. Ini si Lancelotnya pinter deh kayaknya nih. Dia ngambilin monster-monster kecil ya dulu, dia baru ngebuff tuh. Recall-recallin lagi. Yuk. Kita rusuhin terus. Kita tarik salah satu, sabar. Nih. Nice, Nananya. Mati. Udah, Bang. Ampun, Bang. Santai. Kita tarik pele nih, santai, tunggu minionnya datang dulu. Tarik dulu tuh, anjir, lepas, cok. Waduh, kena tower. Oh, gua lepas ya. Oh, diterbangin tadi. Nananya udah ulti lagi, cok, lupa gua. Oke, santai, Bang. Lanjut lagi. Dan slot di atas ya, kita clear dulu nih biar dapat gold dikit. Oke, nice. Kita bantuin. Nih Lancelotnya ada di map, cok. Kita tarik lah. Set. Gas, Link. Wah, nggak ada ulti deh ya. Aduh, kasihan Link-nya, cok. Sorry. Aduh. Wih, mau naik mobil. Mau kemana nih si Johnson-nya? Yuh, Lancelotnya. Gantian rusuh. Kita tarik dulu. Aduh, dia ngebling, cok. Kampret. Mati nih Lancelotnya. Santai, gue datang. Injek, gigit. Nah, mati juga kau ya. Lagi, yuk, lagi, Bang. Masih ada hook gue. Aduh. Wait. Kita gocek dulu. Stun Moskop. Wah, flicker. Mundur. Santai, flicker gue cooldown. Yuk, kita maju lagi, anti recall. Stun ke tower. Astaga, cok. Aduh, satu hit lagi dia tuh. Aduh, cok, nggak mati dari tadi musuhnya, cuy. Lancelotnya ngeselin ya, balik ngerusuh dia, cuy. Kita cari nanti nih. Dia nggak minus ya, 212 skornya. Item kedua kita buat Athena Shield. Wah, mati Freya-nya.
kita tarik salah satu Joninya aja nih, biarin lah biar dia kapok ya. Nice tuh, dapat kill kan nih. Monyet ah kabur coy. Mana cok, turtle enggak. Buset, Lancelotnya minta ditarik nih dari tadi. Mati kau, gila cok. Wis, awas. Sabar. Kita tarik nih si Popol ya. Bisa nih, Popol. Ah, dapat cok. Mati kau. Matiin, nice. Biasanya kalau narik Popol Kupa yang ketarik malah si Kupanya ya, malah binatangnya cuy. Itu lagi hoki banget itu tadi ketarik si Popolnya. Athena Shield udah jadi. Item kedua kita buat anti Curance. Buset dia rusuh mulu ya. Nih kita tarikin si Fel-nya. Mana Nana? Ya ampun kan. Combo sama Nana gitu tuh cuy. Sabar. Santai bang, musuhnya missing. Top lane awas itu, minion numpuk cuy. Wah di atas bener kan rame. Yuk, sabar. Nih ntar gue ketahuan di map. Kita menghilang. Lancelotnya aja langsung gigi tanpa basa-basi. Mati kau Lancelot. Sabar bang. Ini war mulu dari tadi ya. Aduh diterbang-terbangin gua. Santai. Gua ketahuan di map ya nih. Aduh. Pepe. Malah ditabrak Johnson lagi mau recall anjir. Yuk lanjut lagi, tarik dulu. Eh malah dapat minion anjir. Mana yang asli monyetnya. Nih. Kita kejar aja, cok. Buset deh si Vele agak-agak ngeselin ya nih. Vele dari tadi. Tarik dulu, dapet nih Vele. Matiin dong Vele. Satu hit lagi. Mati lagi si Lingi cok. Culik Vele. Tuh mati juga kau Vele ya, shutdown juga. Dari tadi terbang-terbangin terus cuy. Gas ambil buff jalan slot ya. Rusuh nih dari awal sampai akhir anjir. War terus. Sabar bawahnya nggak di clear ya. Kita matiin Lordnya dulu. Wah Sunnya rival di atas. Oke mau ngajakin war lagi nih asli bukan? Bukan ya. Ini nih matiin. Weh bukan juga cok, mana yang aslinya tuh? Menghilang coy. Oke, sabar. Waktunya memberikan kalian pelajaran. Sun-nya tuh. Wow, kita tarik dulu. Woi, dapat Vele malahan. Kita ulti aja langsung. Mati kau. Wih, moskopnya gokil. Keren corah tak sama moskopnya. Kita tarik sabar. Aduh, jangan. Johnson, gak usah kita tarik Johnson. Ini nih. Nah mati, bukan yang aslinya. Nah mati juga kau. Kita tarikin si Vele-nya. Mati kau sekarang. Oh bukan Vele yang ketarik ya, si Johnson malah. Vele ya pinter banget ini cok ngambil. Nah nice. Oh kan Vele di belakang mulu cuy. Satu lagi. Bisa end nih. Yuk. Sini Vele sini terakhir dong. Tuh pinter cok, dia di paling belakang terus nggak nyampe hook gua. Oke yang penting end ya. Oke nice. Lihat skor kita dapat berapa nih coy. Akhirnya win juga loh. Ini Franco Lokomotif bukan kaleng-kaleng ya, biarpun skin gratisan. Tetaplah insting nomor 1. Lihat skor kita nih coy, 7-1 ya. Oke ya. 7-4. Oke cuy, najis tank. Oke cuy, gue udah gameplay kali ini ya. Semoga kalian terhibur. Thanks for watching and goodbye. Sampai ketemu di gameplay berikutnya.